Halo guys, berikut kendaraan sebuah all new Daihatsu Xenia yang 1300cc dengan tipe R CVT ya, atau otomatik. Nah ini depannya seperti ini warna grey atau abu-abu, depannya seperti ini ada leg glossy. Dan grillnya ini ya, silang-silang gini, sama seperti yang Avanza Xenia yang baru. Nah ini tentunya headlamp sudah reflektor LED ya, dan ini ada ininya, lampunya di sini. Ini tidak nyala nih lampunya. Ini fog lamp masih halogen, dengan ini ada aksen hitam ya, seperti ini hitam doff. Nah untuk velgnya dia seperti ini dengan profil ban 185/65 R15, jadi velgnya sendiri 15 inch. Dengan ini kayak gunmetal warnanya, jadi abu-abu kayak gunmetal gitu. Nah untuk spesifikasi bisa dilihat di sini ya. Ini yang 1300cc, nah ini yang ini. Bisa di pos aja kok kurang kelihatan ya. Lihat ke bawah sini. Ini warna-warnanya nih. Nah, sekarang kita lanjut. Ini spion senada dengan body warnanya. Belum ada LED sein ya sini. Ada petalang air. Belum smart key, dan ini handle-nya masih senada dengan body. Nah, tampak sampingnya seperti ini. Nah, ini tampak sampingnya. Ada shark fin antena juga, dan ini remnya masih tromol, yang belakang belum cakram ya jatuhnya. Seperti ini. Ada spoiler sini, ada washernya sini, hex stop lamp di kaca ya sini. Nah ini unitnya sendiri ada di Astrido Daihatsu Kebun Jeruk. Ini belakangnya seperti ini, ini LED nih, lampu mundur sama sein juga ada LED jatuhnya. Nah tampak sampingnya belakangnya sini seperti ini. Dan ini ada kamera mundur dan bagusnya. Nah, ini tipenya, tipe R sini CVT. Ada master kartu dengan ada aksen chrome-nya, dengan ada dua sensor parking di belakang. Parking bensin di sisi kiri. Kita lihat depan kiri dulu ya. Nah, depan kirinya seperti ini. Lalu trim dia hard plastik warna hitam nih, hitam semua dominasinya. Karena juga hitam, ada cup holder dengan door pocket ya, cup holder 2 titik. Ada apa juga, tapi ini lagi kosong nih apanya. Untuk kursi dia warna hitam, blue dulu ya warnanya. Seperti ini, bahannya blue dulu, dan ada aksen warna merah nih, garis merah. Nah seperti ini, ada motif jahitan, seperti ini. Nah kita lihat dalamnya. Nah dalamnya seperti ini. Ada cup holder sisi kiri. Dashboardnya benar-benar warna hitam ya untuk tipe R ini. Ini 1300cc belum opening, self opening. Nah ini layarnya, monitornya lumayan gede nih sekarang. Mungkin ini sekitar 9 inch sekali ya, 8 atau 9 inch kalau nggak salah. Layarnya gede, dengan ini model floating. Ada port USB sini. Dan sini ada hasad. Nah ini AC-nya seperti ini. Nah ini 9 inch ternyata. Yang tadi head unitnya 9 inch jatuhnya. Digital AC seperti ini. Nah ini ya. Digital AC. Ada tempat kartu. Start stop button engine-nya sini. Ada port ini ya. Ada tempat pengecasan, udah USB sini. Sini ya nih. Ada tempat main panel kecil, tapi ini belum ada ambient light-nya. Jadi belum ada lampunya. Dan ini aksennya silver. Ini transmisinya CVT, handbrake masih manual, console box. Power outlet-nya di sini. Nah, di depan depan console box ya. Lampu seperti ini. Nah, ini belum nyala ya. Lagi mau dimatiin. Halogen nih lampunya 2 titik
Sun visor cuma ada kaca, belum ada ininya ya. Lampu. Sun visor depan kanan juga belum ada lampu dan kaca. Kita lanjut ke belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Rotunya sama, klasik warna hitam seperti ini. Cup holder satu titik dan ini ada pocket sini sebenarnya. Nah, ini ada cup holder juga sini. Nah, untuk lipatan kursi dia 60-40 ya. Dan ada aksen gas juga warna merah seperti ini. Nah, kita coba lihat dalamnya. Tuh dalamnya dia ada kantong kursi ini, sini belakang. Sisi pengemudi juga ada ternyata. Nah, di sini ada tempat pengecasan. Sudah USB ya, 2 titik. Jadi enak nih buat ngecas. Isi AC seperti Agya gini, Agya Kalia. Seperti ini. Modelnya dan ini tuas buat AC-nya. Ini kabin tengah, halogen juga. Nah, ini tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke baris bagasi ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagasinya. Ini kita lanjut depan kanan dulu ya. Depan kanan sisi pengemudi seperti ini. Nah, udah bisa retract tentunya, electric mirror atau window depan kanan. Ini window lock. Cup holder 2 titik dan ada pocket di sini. Ini tuas tangki bensin. Ini kap mesinnya ya sini. Nah, kita lihat ini bisa buat dimatiin stability controlnya sini. Ada cup holder sini. Dan ini speedometernya. Dia ada aksen masih analog ya. Ada aksen chrome-nya. Setirnya 3 palang warna hitam. Ini buat pengaturan head unit. Di sini tombol-tombol buat head unit dan sisi kanan nggak ada tombol-tombol ya. Ini tuas buat headlight, lampu depan dengan sen. Ini wiper. Belum ada pedasifnya. Selanjutnya kita coba lihat bagian kap mesin. Nah, ini tampilan dari kap mesinnya. Kap mesinnya sendiri sudah diwarnai senada dengan body, tapi di sini belum ada peredam ya jatuhnya. Itu. Nah, ini tampilan dari mesin 1300 cc-nya CVT. Untuk tuas masih manual ya. Di sini dia cantolnya di sini, bukan ke sini. Jadi di sini nyamping dia, bukan ke depan. Untuk posisi mesin agak rendah dikit ya. Jatuhnya seperti ini, biar gampang dilihat juga. Nah, tampilannya seperti ini. Bisa dipos aja kalau kurang kelihatan. Nah, itulah sekilas review saya mengenai Daihatsu All New Xenia 1300cc tipe R CVT. Jika Anda ingin melihat langsung produk ini, bisa mendatangi Astrido Daihatsu Kebon Jeruk dekat FCTI. Dan jika Anda ingin menanyakan produk ini, bisa ditanyakan ke kontak person yang ada di deskripsi. Nah, sekian review saya. Jika Anda menyukai video seperti ini, silakan like, comment, dan subscribe channel saya. Terima kasih.